Karnival Gempak Permotoran sempena tamu besar di Kota Belud Sabah bermatlamat menarik lebih ramai belia bergiat aktif dalam aktiviti permotoran termasuk sebagai usahawan. Karnival yang disertai lebih 130 kenderaan dan motor sekitar Kota Belud, Kota Merudu, Kota Kinabalu dan Sadakan turut dimeriahkan pelbagai aktiviti dan persembahan. Selain menjana pendapatan menerusi penjualan aksesori kenderaan, karnival ini juga memperkukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta pelbagai kaum di Sabah. Wakil Rakyat Kedamaian Jeremy Melajat berkata, karnival turut memberi ruang kepada belia melibatkan diri dalam bidang keusahawanan permotoran. Belia berucap merasmikan karnival permotoran di Kota Belud, Sabah. Sementara itu, peserta yang ditemui mengakui minat mendalam mendorong mereka terlibat dalam bidang permotoran. Sebab hobi, lagipun kami rasa sukan pemotoran lebih dekat dengan belia sebab ramai yang minat sukan pemotoran. Bidang pemotoran ini sebenarnya memberikan banyak peluang-peluang, terutama dari pada sudut keusahawanan. Okay. Jadi kita boleh lihat di Kota Belud ini sendiri, kita ada melahirkan ramai golongan belia khususnya dan juga orang muda yang berjaya membuka kedai aksesoris.